Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kepada para pembaca buku Formula Mencapai Impian, ya, antara buku yang hot sale bagi tahun 2020. Okey, kali ini aku nak kongsikan tentang bab 8.5. Di bab 8.5 ini ialah bagaimana kita hendak memahami cara untuk memasukkan FMI, iaitu Formula Mencapai Impian, dan seterusnya untuk kita memberikan FATS, iaitu Frekuensi Aura Tenaga Spiritual, serta menguatkannya, okay, ke dalam tubuh kita. Macam mana cara dia? Okey, di dalam 48.5 ini dia ada 4 step yang merupakan teknik bagaimana untuk memasukkan Formula Mencapai Impian dan juga untuk kita menguatkan Frekuensi Aura Tenaga Spiritual. Okey, langkah yang pertama ini sebenarnya ialah kita kena membuat satu persepsi kepada apa yang kita nak kuatkan itu, apa yang kita nak capai itu. Contohnya, kalau kita nak masukkan Formula Mencapai Impian, maka kita kena membuat satu persepsi kepada formula itu, okay, dan juga imajinasi kepada formula itu. Persepsi ialah di minda kita, manakala imajinasi dalam jiwa kita. Kita persepsikan di minda kita bentuk formula itu dengan segala ayat-ayat yang ada, dan juga kita membuat imajinasi di dalam jiwa kita, okay. Then kita cuba sedaya upaya memberi persepsi, memberi imajinasi yang cukup kuat. Okey, cara je pun ada ditunjukkan di sini. Sebagai contoh, dia tarik nafas. Kita ikuti step-step yang diajar. Tapi yang penting ialah kita memberi imajinasi Formula Mencapai Impian itu yang berbentuk roda dan ada perkataan abadi di lingkaran utamanya, dan di situ ada 5 kunci asas, ada 5 prinsip usahawan tulen, ada 5 sikap usahawan, ada 5 tekad dan azam seorang usahawan, dan juga ada 5 impian asas. Kita imajinasikan yang kesemuanya itu mengeluarkan frekuensi aura tenaga spiritual yang sangat kuat. Imajinasikan, okay, persepsikan sekuat mungkin sampai ada emosinya, iaitu energy motion kepada kita punya persepsi dan imajinasi di minda dan juga di jiwa kita. Gambarkan, rasai benda itu semakin kuat, bertambah kuat, maksimum kuat. Anda yang kita sampai positif 10 di dalam persepsi di minda, dan juga positif 10 imajinasi di dalam jiwa kita. Okey, dan bayangan kita kepada Formula Mencapai Impian serta gambaran, persepsi dan imajinasi frekuensi aura tenaga spiritual itu sehingga menjadi bentuk 3D. Jelas begitu. Dan bila dia mencapai tahap maksimum, anda akan dapat rasakan seluruh tubuh, daripada hujung rambut sehinggalah ke hujung kaki. Aura tenaga itu, pembakaran tenaga itu, okey, akan menjadi bertambah kuat, semakin kuat, bermula dengan tenaga kimia ATP di dalam digest system kita ini. Dia akan pergi ke jantung dan ke seluruh tubuh yang terdiri daripada tenaga elektrik, tenaga haba, tenaga kinetik, potential energy, tenaga Newton, serta yang paling hebat sekali, akan keluar aura, okay, sehingga satu kaki hingga 9 kaki di seluruh tubuh kita, iaitu aura
frekuensi tenaga spiritual yang formulanya ialah E sama dengan MC squared. So untuk itu korang boleh baca di dalam topik ini, iaitu di topik 8.5 ni, fahami betul-betul. Dan ini salah satu bab yang terpenting untuk kata orang, korang mempunyai frekuensi aura tenaga spiritual yang cukup kuat untuk drive sehingga berjaya mencapai impian. Okay? So, fahami bab ini, baca lagi dan lagi, praktiskan sehingga korang dapat dia punya frekuensi aura tenaga spiritual ke tahap yang paling tinggi. Sebab untuk kita mencapai impian, kita memerlukan frekuensi yang cukup tinggi, cukup padu, cukup kuat. Okey, cukup perkongsian aku untuk kali ini pada bab 8.5. Baca lagi dan lagi, praktis banyak kali, dan aku mendoakan korang semua berjaya mencapai semua impian di dalam hidup. Sekian, terima kasih.